Hai sahabat Bina generasi Karawang, kita mereview unit mobil trailer jenis Hino 500. Spesifikasi unit truk Hino 500 transmisi manual C6, 7, 8, 4 km, 0-5000 bahan bakar solar. Berapa liter full tank Hino 500? Tangki solar Hino 500 kapasitas 200 liter WM. PT Hino Motor Sales Indonesia sebagai main distributor kendaraan komersial di Indonesia meluncurkan beberapa varian terbaiknya yaitu Hino 500 Jumbo Ranger FM 320 PT truk dam 6X 4 320 PS GVW kapasitas 26 ton. Apa itu Hino 500? Selama belasan tahun, Hino Ranger atau dikenal dengan Hino 500 series tampil sebagai pemimpin pasar di truk segmen medium duty di Indonesia. Hino Ranger menjadi andalan pengusaha, tidak hanya di sektor konstruksi dan angkutan tambang, tapi juga andalan pengusaha transportasi barang. Hino 500 pertama keluar tahun berapa? Itu terhitung sejak kehadirannya di Indonesia pada 37 tahun silam, tepatnya 17 Desember tahun 1982. Sistem perseneling pada truk Hino 500 sebenarnya merupakan sistem yang sudah cukup lama digunakan. Sistem yang disebut Eton Syncro ini telah digunakan terlebih dahulu oleh truk Mitsubishi Ganjo hingga truk Mitsubishi HD dan juga pada truk-truk Nissan Diesel lokal karena truk ini. Pada truk Hino 500, tidak diwajibkan mematikan truk dengan kondisi perseneling truk dalam keadaan gigi perseneling masuk. Perseneling diharuskan dalam kondisi netral bila mesin truk akan dimatikan. Himbauan ini sering diucapkan oleh pelayanan servis Hino. Truk Hino 500 memiliki handrem atau menggunakan handrem jenis chamber. Handrem ini pada dasarnya digunakan untuk truk kelas trailer karena lebih terpercaya dan handal. Truk tidak akan bergerak sama sekali, bahkan dalam kondisi menanjak atau menurun, tidak seperti handrem biasa. Melansir situs resminya, Hino 500 Ranger ini sudah hadir dalam lebih dari 40 tipe yang berbeda, yang dibedakan menjadi 4 kategori besar, yakni Hino Ranger Cargo, Hino Ranger Dump, Hino Ranger Mixer, Hino Ranger Tractor Head. Bagi Anda pemerhati dan pengguna truk sejati, pastinya paham betul perbedaan antara kontur sasis milik Hino Ranger dengan model sebelumnya. Ya, jika dilihat kasat mata, memang banyak terdapat lubang di sekujur rangka atau sasis kendaraan niaga kategori 3 ini. Hino 500 series yang lebih akrab di kalangan trucker Indonesia sebagai sosok Hino Ranger versi terbaru, desain sasisnya memang dibikin banyak berlubang. Salah satu kegunaannya, supaya mempermudah pembuat perusahaan karoseri dalam memodifikasi bodinya. Desain grid hole berlubang-lubang yang terdapat di sekujur sasis Hino Ranger sepanjang rail sasis atau rangka belakang akan memudahkan dalam pembuatan karoseri. Pasalnya, lubang-lubang tadi berguna untuk tempat dudukan baut dengan beragam posisi sesuai kebutuhan pembuatan karoseri. Material menggunakan jenis baja high tensile steel yang diklaim lebih kokoh. Seluruh rangka Hino Ranger pun telah dilapisi dengan electrode position sebagai anti karat, sekaligus untuk mencegah agar sasis tidak mudah bengkok, bahkan patah ketika membawa bobot muatan berat sekali. Sistem suspensi pada mobil berfungsi meredam gejala gerakan mobil naik dan turun karena faktor jalan yang tidak rata. Salah satu sistem suspensi yang digunakan pada mobil adalah menggunakan per-down lift spring. Per-down terdiri dari 3-10 lembar plet baja yang tebalnya 3-6 mm dan disusun menjadi satu. Per-down ini disusun satu dengan lainnya. Disusun mulai dari pegas yang terpendek terletak di bagian bawah dan yang terpanjang di bagian atas, serta disatukan dengan paku keling atau dibaut di bagian tengahnya. Per terpanjang per utama pada kedua ujung pegas ini dibulatkan membentuk mata per untuk memungkinkan pemasangan pada rangka. Untuk melihat center bearing atau gantungan kopel Anda mesti ngolong dulu, terus lihat ke titik sambungan antara dua buah driver shaft atau kopel. Center bearing atau gantungan kopel ini berupa bantalan karet dengan bentuk seperti donat yang di tengahnya terdapat bearing atau laher. Dipasang atau dibaut di dek bawah mobil, tepat di titik pertemuan kedua as kopel. Ini karena center bearing alias gantungan kopel bertugas untuk menyatukan atau menghubungkan dua buah drive shaft, menjaga putaran kopel tetap pada jalurnya dan lurus. Oleh karena posisinya tersembunyi, kondisi center bearing atau gantungan kopel ini jarang diperhatikan oleh pemilik mobil. Joint kopel atau universal joint merupakan salah satu komponen yang menjadi bagian dari propeller shaft. Komponen ini berbentuk tanda tambah di mana setiap ujungnya bisa digunakan untuk menyambungkan komponen lain.